Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba seteguk dua kopi-kopi tempatan. Orang tahu dalam keadaan-keadaan macam sekarang ni, kita kena support kopi-kopi tempatan. Kopi tempatan pun sebenarnya tidak kurang hebatnya. So dekat depan aku ni ada 5 jenis kopi jalanan, kopi tepi jalan, semua aku beli online. Kanan sekali ni adalah kopi pondo. Seterusnya kopi darjat, kopi 2 darjat. Yang tengah ikat ni kopi gantung viral perlis. Seterusnya kopi pondok, yang ni cedok, yang ni pondok. Dan kiri sekali lah jom kopi. So semuanya kopi dia aku beli yang best seller. Kita tengok sedap ke tak kopi ni. Kalau kopi tempatan pun dah sedap, tak perlulah kita beli kopi yang menyokong orang jahat tu. Tekak aku dah gila, tak sabar nak cuba kopi-kopi tempatan ni. So jom, jom tengok aku. Okay, pertama sekali aku nak cuba kopi 2 darjat ni. Yang ni kopi caramel. So aku beli yang best seller lah untuk setiap perisa tu. Okay, kita buka dulu. Dan kita kacau sikit. Caramel ni aku expect dia memang akan manis lah. Gaul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey je rasa dia. Dia tak adalah rasa manis caramel sangat. Dia lebih kepada rasa kopi yang berlemak-lemak macam tu. Rasa macam manis daripada caramel je. Oh, ke aku dah set tadi tak manis eh? Dia pakai sirap caramel tu. Rasa sirap caramel tu lah. Okay, seterusnya kopi gantung viral perlis. Yang ni dia punya kopi biasa lah. Tapi yang paling best seller. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jujurnya kopi gantung ni lebih kau daripada 2 darjat ni. Okay lah, ini manis sikit lah. Dia rasa condensed milk tu. Jujurnya memang rasa macam lebih kurang rasa kopi dia kat kedai mamak macam tu lah. Oh, rasa macam kopi ais lah. Rasa susu kondens tu. Seterusnya kopi cedok. Yang ni perisa Java Chip. Java Chip kan biasa kita dengar Starbucks je buat kan. Jadi sekarang ni kita tak minum Starbucks, kita cuba Java Chip tepi jalan. Kita kacau sikit. Dia punya ais dia dah cair sikit. Kenapa nak buat lah Java Chip? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, rasa macam Neslo, eh, Mocha. Rasa macam kopi campur dengan serbuk coklat, serbuk koko. Tapi yang ni, dia pakai serbuk koko yang murah rasanya. Agak manis jugalah. Kemilu lah. Alhamdulillah. Okay, seterusnya adalah butter cream latte dari Kopi Pondok. Yang ni pun aku order online delivery. Butter cream latte. Rasanya kita apa? Teruslah. Macam terus. Warna dia macam pekat gila. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia macam ada benda yang putih tu. Itu yang dia punya buttercream. Dekat bawah tadi kan. Memang dia rasa buttery daripada buttercream tu. Wah, this is actually not bad. Okay, this is sedap. Tapi of course lah, manis sikit. Dan kopi dia macam kopi kampung eh. Dia bukan kopi yang pakai espresso tu. Sedap. Dan yang terakhir sekali, Jom Kopi. Nama kedai dia Jom Kopi. Ini adalah Kopi Pink Cow. Kopi pink ni aku tak tahu lah macam mana. Sekejap, kenapa dia punya ais tak ada eh? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kurang manis. Okay, aku request kurang manis. Okay, actually, kurang manis is just nice. Dapat rasa kopi. Kopi pink ni macam kopi Chinese tu. Rasa kopi kampung tu kan? Okay, nice. Rasa dia. Cuma lambat gila dia buat tadi. Mungkin ramai orang kot. Untuk yang ni aku suggest ambil yang less sweet, less ice. Dia akan jadi macam ni. Rasanya kalau normal punya sweetness, dia akan jadi sedikit manis lah. Alhamdulillah. Uish, ketat perut. Okay, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So kalau korang berminat nak cuba kopi-kopi yang aku cuba tadi, nama dia semua dah ada. Boleh search berdekatan tempat korang ataupun delivery. Inilah masanya untuk kita support produk tempatan. Okay, support produk tempatan. Doakan kawan-kawan kita dekat sana. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.